My name is Aradhafit. I'm 19 years old, and this summer I'm flying solo around the world. Ik hoop de jongste vrouw te zijn die dat doet. Et inspirer d'autres filles à rentrer dans l'aviation et les sciences. Oh well, cerita kita pada kali ini bercerita berkenaan dengan Sumandak Hada yang berusia 19 tahun ini daripada Rusia yang telah pun tiba ke Kota Kinabalu, di mana beliau ini merupakan peserta solo, bukannya peserta solo tetapi pengembara solo yang mengelilingi dunia menggunakan kapal terbang yang kecil yang Anda nampak sekarang ini yang tengah landing ini kan. Inilah dia kapal terbang dia ini, bergerak secara solo mengelilingi dunia, dan sekiranya beliau ini berjaya menghabiskan misi beliau ini, beliau akan menjadi orang pengembara termuda yang mengelilingi dunia menggunakan kapal yang solo ini, kapal kecil ini kan. Dan beliau mula mengembara bermula pada 18 hari bulan Ogos yang lalu, dan telah tiba ke Kota Kinabalu kemarin yaitu 16 hari bulan, dan berangkat ke Jakarta pada awal pagi tadi 17 hari bulan. Semoga pengembaraan beliau akan berjaya dengan suksesnya dan akan mencipta lagi satu sejarah dalam Guinness Book of Record. Okay. Jadi apapun itulah dia cerita kita pada hari ini di abad ikan di Kota Kinabalu. Alright. Ikal Esbon. Ikal. Igal pa kiring kiring, ma igal pa kiring kiring. Ini hip hop, igal ini hip hop. Igal pa kiring kiring, igal pa kiring kiring. Ini hip hop, igal ini hip hop. Igal. Dah kau mak tabang, irama baru macam mau terbang. Pale yang heka manusia, pale yang mereka menari sampai hingga mau terbang. Esko suli-suli bajau, lala subul hekani hinang, makinang hip hop, pakiring mengalai.